Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan siap kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Amin. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami berkumpul bersama Pastor Iwan dan para sahabat rekan-rekan yang ingin belajar kitab suci, yaitu firman-Mu sendiri. Mohon rahmat Roh Kudus untuk Pastor Iwan, sehingga Pastor Iwan dapat memberikan pengajaran mengenai Nabi Amos pada sore hari ini. Bimbinglah kami, bukalah hati kami, sehingga kami dapat menyerap pelajaran ini. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, selamat sore. Kita akan melanjutkan perbincangan kita atau pendalaman kita mengenai Nabi Amos. Minggu yang lalu, kita sudah bersama-sama melihat tentang latar belakang situasi di mana Nabi itu hidup. Latar belakang di mana pewartaan itu terjadi. Latar belakang di mana Nabi itu berkarya. Apa yang mau dikatakan atau apa yang penting bagi kita, bahwa Nabi yang berkarya dan diutus itu selalu diutus pada zaman tertentu dan berhadapan dengan situasi tertentu. Kalau nanti kita sempat mempelajari semua Nabi, Nabi selalu ada pada situasi tertentu, ada konteksnya. Konteksnya adalah zamannya, situasi politik, situasi ekonomi, situasi sosial, dan macam-macam hal yang berkaitan dengan situasi Nabi diutus. Nabi juga membuat nubuat-nubuat berkaitan dengan situasi zamannya. Jadi tidak ada Nabi yang tiba-tiba tanpa konteks atau yang Nabi spekulatif, itu tidak ada. Maka penting kita belajar situasi di mana Nabi itu diutus, sehingga kita bisa memahami dan mengerti kenapa wartanya seperti itu. Dan dengan demikian kita lalu bagi kita sendiri berguna mendengarkan, merefleksikan warta Nabi di dalam konteksku sekarang, konteks hidupku. Jadi kita tidak berpikir soal yang sekian ribu tahun yang lalu, berapa puluh ribu tahun yang lalu karena sebelum Masehi, tetapi di dalam kita ketika membaca dan merenungkannya, kita letakkan di dalam konteks kita. Sehingga Tuhan itu bersabda melalui nabinya, bukan hanya sekian puluh ribu tahun yang lalu, tetapi sekarang pun juga bersabda
kepada kita pada masa kini. Kalau nanti Bapak Ibu merenungkan tentang bahan Bulan Kitab Suci Nasional, konteksnya diletakkan pada situasi COVID, pandemi COVID-19 kemarin. Nah, sekarang mari kita lihat bersama-sama tentang Nabi Amos. Siapa Nabi Amos? Kalau kita membaca Amos bab 1 ayat 1 dan Amos bab 7, kita langsung tahu siapa Amos gitu. Karena sejak awal memang diperkenalkan siapa itu Amos, ya. Berdasarkan Amos bab 1 ayat 1, Amos adalah seorang peternak domba dari Tekoa. Tekoa itu di mana? Tekoa ini sebuah kampung sekitar 8 km selatan Bethlehem atau 15 km selatan Yerusalem. Jadi 15 km dari pusat kota, ya. Tekoa itu, karena Yerusalem itu kan ibu kota Yehuda selatan. Nah, maka sebetulnya ini ya kampung tetapi tidak jauh dari kota. Bayangnya di mana ya? Pada Larang misalnya itu ya. Pada Larang gitu ya. Orang pada Larang itu ke Bandung ya bisa gitu. 15 kilo kalau orang berjalan kaki 3 jam lah kurang lebih. Jadi orang berjalan kaki itu 1 jam kurang lebih 5 kilo gitu ya. Kalau jalan biasa gitu ya. 5 kilo, jadi kalau 15 kilo ya kurang lebih 3 jam perjalanan sampai ke ibu kota. Amos selain peternak adalah juga seorang pemungut buah arah hutan. Kebiasaan atau yang ada pada masa itu, buah arah itu bukan hanya dijual utuh-utuh buah arah, tetapi buah arah itu akan diperas dengan cara digiling. Nah, ini batu kilangan itu kan tidak hanya untuk biasanya kita kenal batu kilangan itu untuk menggiling apa namanya? Olive itu apa? Buah zaitun, ya, buah zaitun. Nah, ini juga digiling, kiranya digiring dengan cara demikian, lalu didapatkan sari buah ara yang kemudian akan disuling. Nah, hasil sulingan ini menjadi anggur, anggur ara. Jadi ini anggur untuk orang-orang miskin, disebutnya begitu ya. Karena memang pasti berbeda dengan anggur yang mahal itu. Dan ini yang terjadi. Selain bahwa dia sebagai penggembala, dia juga seorang pemungut buah ara. Nah, peternak dan pemungut buah ara, lalu ini menjadi latar belakang berikut berkaitan dengan Nabi Amos. Nah, kalau kita membaca seluruh kitab Amos, khususnya mulai bab 2 gitu ya. Mulai banyak kecaman-kecaman gitu ya. Amos mengecam gitu. Bukan hanya mengecam Israel tetapi juga mengecam bangsa-bangsa gitu ya. Kamu sudah karena tiga kejahatanmu, bahkan empat. Selalu itu berulang, nanti mengecam mana tiga kejahatan bahkan empat gitu. Disebut tiga kejahatan bahkan empat, di teksnya sendiri tidak ditemukan tiga itu mana, bahkan empat itu tidak dicari, tidak akan ketemu di sana. Tampaknya ini sebuah dari beberapa referensi belum ditemukan juga, saya belum menemukan tiga ini apa sih gitu. Tetapi tampaknya karena ini semacam referen, lalu ini tampaknya sebuah gaya bahasa, sebuah gaya sastra untuk menyangatkan gitu. Menyangatkan bahwa dosamu itu bukan hanya tiga tapi empat, banyaklah gitu dosamu itu. Itu mau dikatakan gitu. Jadi bukan sedikit, dosamu sudah banyak, maka sudah layak bahwa kamu mendapatkan hukuman. Suaranya yang lantang dan keras, karena apa? Ya, karena dia seorang peternak. Peternak pada masa itu kan bukan seperti di sini lalu menggembala kambing di situ gitu. Karena situasinya pasti akan berpindah-pindah. Jadi dari gurun yang satu ke gurun yang lain mencari rumput. Dan kita
bisa tahu di Injil banyak perumpamaan tentang bagaimana gembala itu harus menjaga dombanya dari binatang-binatang liar yang akan memangsa dombanya. Jadi bahwa dia juga orang yang berwatak keras, orang yang kuat, yang situasi itu membentuk. Pekerjaan ini membentuk, karya ini membentuk watak dia. Karena apa? Tiap hari dia di padang gurun kesana kemari. Ini menuntut itu. Nah, berikut Amos itu orang desa, saya katakan dia orang kampung, tetapi karena dia penggembala dan dia pembuat anggur arah tadi, nampaknya dia menjual entah hasil ternaknya atau anggur arahnya ke kota. Kiranya sampai juga ke Samaria, jauh ibu kota utara. Karena Amos ini orang Tekoa, orang selatan, tetapi berkarya di utara. Artinya dia sampai di utara. Dan dalam situasi bahwa dia sampai di utara, tahu kehidupan orang-orang di kota itu, orang-orang di Samaria itu. Dengan segala kemewahannya, dengan segala orang-orang dengan kemapanan dan kenyamanannya dan menikmati semuanya, tapi di balik itu masih banyak orang-orang yang juga menderita. Bahkan dikatakan orang miskin itu seperti dihargai harga sepasang sepatu gitu ya. Ya jangan sepatunya bapak-bapak yang mahal itu ya, tetapi ini sepasang sepatu yang murah gitu ya. Jadi artinya tidak punya harga lagi gitu. Jadi situasi yang jomplang, kok jomplang apa bahasa Indonesianya? Kesenjangan. Ya, ada kesenjangan, maaf ya. Ini orang Jawa kadang-kadang lidahnya lidah Jawa ini. Jadi kesenjangannya luar biasa gitu. Nah ini yang dilihat oleh Amos. Lihat, Amos melihat, Amos mengalami. Ya, Amos bukan hanya orang yang berpikir, tetapi melihat dan mengalami. Kita lihat ya beberapa bacaan tadi pagi, kemarin ya, yang Natanael. Mari lihatlah, gitu. Melihat, mengalami, ini penting. Situasi itu menjadi penting. Kita lihat berikutnya. Nah, situasi itu maka Amos dipanggil dan diutus untuk menjadi penyambung lidah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada masyarakatnya di dalam situasi yang seperti itu. Kita lihat yang pertama, ada empat pewartaan Nabi. Yang pertama, Tuhan menghukum Israel karena kejahatan kemanusiaan. Amos mengecam, mengkritik, dan mencela bangsa-bangsa lain, bukan Israel, karena mereka menjajah bangsa yang lain. Ketika bangsa ini menjajah bangsa yang lain, maka bangsa ini merebut, selalu mengambil upeti dari sana, membuat kemiskinan di sana, atau memiskinkan daerah-daerah jajahan. Ya, bapak-bapak mengalami kisah sejarah kita gitu ya, bagaimana dijajah itu dimiskinkan, bukannya dimiskinkan juga dibodohkan gitu ya, kasarnya kan begitu, itu yang terjadi. Maka Amos mencela kejahatan kemanusiaan itu pada titik entry pointnya dan penekanannya ada pada sosial ekonomi karena kesenjangan tadi. Amos mengecam keras sikap-sikap orang-orang Israel, orang-orang yang kaya, tetapi tidak punya hati terhadap bangsanya sendiri. Orang Israel dikecam karena mereka tidak punya hati pada bangsanya sendiri. Mereka justru menjajah bangsanya sendiri, memperbudak bangsanya, raja menarik pajak yang luar biasa dari rakyatnya,
sehingga rakyat yang miskin menjadi semakin miskin, sementara yang menarik pajak itu menikmati kemewahan itu gitu. Ya kan? Ya misalnya kasus-kasus pajak di Indonesia, ada pegawai pajak itu bisa beli mobil Mini Cooper gitu ya. Iya loh, itu kan beli kemewahan gitu, dan dia menarik pajak dari orang itu. Orang ini kerja keras loh. Yang ditarik itu kan orang kerja keras, tiap hari bekerja harus membayar pajak. Loh dia menarik pajak dengan kong kali kong, ya sudahlah, tanda ini atur sana atur sini ya, yang kayak gitu-gitu. Saya mau mengatakan ini loh situasinya. Ini yang dikecam. Yang bagi Amos, bangsa terpilih, keterpilihanmu sebagai bangsa, keterpilihanmu sebagai umat Allah, itu harusnya memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada bangsa, bagi bangsamu dan bangsa yang lain. Itu kritik Amos yang luar biasa berkaitan dengan ini kejahatan kemanusiaan. Bagi Amos, ketidakadilan, ketimpangan ini sebuah kejahatan. Kejahatan orang Israel. Jahatnya di mana? Bukan hanya memiskinkan, tetapi sebagai bangsa terpilih tidak melakukan ini. Maka dia juga melawan Yahweh. Dia jauh dari Yahweh, dari Tuhan, bukan hanya soal nanti soal peribadatan, tetapi dengan sikapnya itu sudah jauh dari Tuhan. Doa dan ibadat yang menyesatkan, itu pewartaan yang kedua. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri, ini ayat-ayatnya sudah ada. Amos mengecam bentuk ibadat palsu. Ada kepalsuan rohani melalui doa. Jadi, bagaimana kamu itu beribadah dengan perayaan-perayaan luar biasa, merayakan liturgi yang luar biasa, tetapi sebetulnya mereka menyengsarakan itu. Kalau kamu memuji Tuhan, kamu meluhurkan Tuhan, tidak bisa kamu meluhurkan Tuhan dengan menginjak-injak bangsamu sendiri, gitu kan. Tidak bisa kamu dengan segala persembahanmu itu hasil dari memeras orang-orang miskin. Ini yang dikecam Amos. Ini yang disebut dengan ibadah palsu. Jadi apapun yang kamu lakukan enggak berguna, sia-sia kok. Kamu memuji Tuhan itu sia-sia gitu. Maka dikatakan Tuhan menolak doa dan ibadat yang menyesatkan itu. Nanti berbeda dengan Hosea, Hosea akan melihat praktek peribadatannya. Nanti kita lihat ya. Yang ketiga, kepercayaan diri semu. Jadi mereka menikmati itu kan karena egoismenya gitu ya. Mereka menikmati karena hedonismenya gitu. Seolah-olah mereka itu mendapatkan berkat luar biasa gitu. Seolah-olah gitu. Padahal sebetulnya kan mereka menindas orang lain. Para elit politik juga mengalami menikmati itu kan, mereka lupa bahwa sebetulnya mereka juga selalu ada dalam ancaman dari negara-negara yang lain, terutama Asyur waktu itu. Gitu. Asyur pernah dikalahkan, tetapi kan masih kemudian nanti akan menghancurkan Israel lagi. Nah ini yang kayak gini, ini kesemuan-kesemuan ini loh. Kalau mereka bisa merasa nyaman, menikmati pesta dan semacamnya, berarti dikatakan, berarti kamu sudah mati hati nuraninya gitu pun dikatakan kalau bahasa sekarang ya, perasaannya sudah enggak ada. Dan terakhir, Allah Israel adalah hakim segala bangsa. Jadi bagi Amos, Allah bukan hanya Allah orang Israel, tetapi ketika Amos mengatakan Tuhan alam semesta, maka Allah itu Allah universal dalam pewartaan. Dan juga dikatakan Amos mengecam bangsa-bangsa yang lain. Karena apa? Karena kejahatan mereka.
Terakhir, kendati Amos digambarkan seperti singa yang mengaum dengan pewartaannya, tetapi lihat, nabi yang mengecam, nabi yang mengancam, itu juga nabi yang mewartakan pertobatan, mewartakan pemulihan. Ajakan, ada tawaran kasih Allah. Supaya apa? Supaya bertobat. Kalau kamu bertobat, kamu akan kembali, akan dipulihkan lagi. Ini menjadi pewartaan Amos. Bapak Ibu, ini empat pewartaan Nabi Amos. Ya, nanti sedetailnya Bapak Ibu bisa membaca sendiri, tetapi ini. Nah, sebetulnya menarik juga, saya itu ada sebuah tulisan yang mengatakan begini. Bagaimana mungkin orang Katolik, gitu ya. Maaf ya, ini kritik untuk saya dan Bapak Ibu, bukan mengkritik. Bagaimana orang Katolik itu bisa berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan liturgi yang luar biasa, sementara di luar sana ada banyak ketidakadilan, ada perusakan lingkungan, ada pemiskinan, dan saya yang berdoa ini diam saja. Gitu. Kalau kita kembalikan pada konteks kita, jangan-jangan seperti itu. Gitu. Jangan-jangan. Artinya Bapak Ibu bisa melihat dalam konteks masing-masing. Bagaimana saya berhadapan dengan peribadatan saya, apakah saya sungguh-sungguh atau semu gitu. Semu dalam hati. Apakah ketika saya beribadah juga tahu bahwa saya mendoakan saudara buka itu, tetapi juga bukan hanya mendoakan, tetapi mau berbagi misalnya kan. Kalau orang lapar kan enggak cukup, ya ibu lapar ya, saya doakan ya Bu ya gitu. Kan enggak berguna juga gitu ya. Ini pasti tidak akan berguna apapun. Jadi ini yang saya kira akan direfleksikan bersama. Baik, apakah sampai di sini tentang Amos ada pertanyaan? Kalau tidak ada senang saya cepat selesai. Nanti aja kalau sudah usianya baru nanti nanya. Sekalian tanya. Baik, sekarang kita lihat Hosea. Oh, teks ini bisa diambil nanti lewat siapa ya? Nanti dikirim saja. Siapa Nabi Hosea? Tidak seperti Amos yang sejak awal sudah diperkenalkan, Hosea tidak. Jadi tidak tahu Hosea itu persisnya di mana dan seterusnya. Tetapi menarik, di dalam kitab Hosea banyak hal-hal simbolik. Baik, apakah itu tindakan simbolik atau itu hanya gambaran simbol saja, itu banyak muncul. Kita lihat. Hosea, ini nama Hosea dari bahasa Ibrani Yasa yang berarti menyelamatkan, membebaskan. Jadi nama Hosea artinya penyelamat. Keselamatan ada pada Tuhan atau Tuhan adalah keselamatan. Dari nama Hosea. Dia anak dari Beeri, yang artinya sumurku. Nah, istrinya, jadi Hosea ini tugas pertama adalah diminta untuk mengawini perempuan Sundal yang bernama Gomer. Gomer itu artinya penyelesaian. Nah, di sini ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa ini simbolik saja, gitu. Artinya tidak persis seperti itu. Tetapi maksudnya kisah simbolik gitu ya, untuk menyampaikan sesuatu. Tetapi kalau melihat beberapa ahli yang lain mengatakan kalau melihat runtutan kisah yang begitu detail, maka nampaknya bukan hanya sebuah cerita simbolik, tetapi sebuah tindakan simbolik. Artinya tindakan yang memang benar dilakukan oleh
Hosea sebagai menampilkan, melambangkan sesuatu gitu. Ya. Misalnya dulu pernah ramai kan di berita di koran ketika Jokowi dikritik oleh Demokrat. Oh, ini enggak becus, enggak gitu, lalu Jokowi ke Hambalang gitu ya, lihat Hambalang gitu. Orang melihatnya tindakan yang dilakukan Jokowi ini tindakan simbolik untuk menyerang mereka gitu. Tetapi apakah betul? Ya namanya juga tafsir ya, harus tanya ke Jokowi. Tapi ya kalau Jokowi ditanya, "Pak, gitu-gitu?" Enggak. Ya, jadi kita lihat ya. Jadi nanti saya tidak akan masuk perdebatan diskusi ini simbolik atau bukan, karena memang di antara para ahli memang tidak satu bahwa ada yang mengatakan ini sebuah kiasan saja, figuratif gitu ya, seperti kemarin minggu yang lalu saya jelaskan, tetapi tampaknya ini juga sebuah tindakan simbolik. Kita lanjut. Dia punya 3 orang anak. Semuanya ada ya di teks saya. Yang pertama Yisrael, artinya Tuhan menabur. Tapi kalau kita melihat kitab Keluaran misalnya, kita juga kenal Yisrael itu sebuah tempat, ya, tempat dia terletak lembah subur, terletak di antara Galilea dan Samaria, membentang dari Gunung Karmel ke pegunungan di atas Danau Galilea. Jadi ini kurang lebih begitu. Anak kedua namanya Lo Ruhama, yang berarti tidak disayangi. Anak ketiga namanya Lo Ami, yang berarti bukan umatku. Nah, ketiga nama ini juga menyimbolkan, nah artinya juga menyimbolkan bagaimana hubungan Allah dengan Israel. Bahwa Tuhan menabur kebaikan, tetapi karena kejahatan mereka menolak Tuhan, lalu menjadikan mereka tidak disayangi oleh Tuhan. Dan karena tidak disayangi oleh Tuhan, ingat perjanjian Sinai itu bunyinya, kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Itu bunyi salah satu perjanjian Sinai. Dan di sini Allah menolak. Allah menolak dengan mengatakan, ya kamu bukan umatku lagi. Dalam gambaran perjanjian lama, kalau orang berdosa itu kan orang yang memunggungi Allah gitu ya. Jadi kalau orang bertobat itu kembali kepada Allah gitu. Suruh kembali. Gitu ya. Hosea berasal dari kerajaan utara Israel dan berkarya di Israel di utara, khususnya di sekitar wilayah Samaria, Bethel, dan Gilgal. Jadi sebetulnya awalnya itu kan utara, jadi pada abad 10 sebetulnya satu kerajaan ya, zaman Salomo, zaman Daud itu, Daud Salomo itu kan kerajaan besar, lalu kemudian pecah jadi dua, utara dan selatan. Pada awalnya, pada sebelum awal-awal abad ke-8 sebetulnya utara dulu lebih makmur, lebih menang dulu, lalu mencengkeram selatan, tapi kemudian berdamai sehingga hubungan menjadi lebih baik, sehingga semuanya kemakmuran menjadi bersama. Lalu kenapa itu, kiranya kenapa nabinya lebih banyak di utara, karena sumbernya ada di utara itu. Kita lanjutkan. Sekarang pewartaan nabi. Pertama, penyembahan berhala, sinkretisme religius sebagai perzinahan. Penyembahan berhala karena memang mereka juga menyembah dewa-dewa Baal. Dan apa yang disebut dengan sinkretisme? Sinkretisme itu sebuah aliran yang mau mencampur-campurkan agama gitu ya. Kepercayaan dicampur sana sini gitu. Nah, sinkretisme yang terjadi di dalam umat Israel ini adalah mereka beribadat kepada Allah tetapi dengan cara-cara ibadah kepada dewa-dewa Baal.
digambarkan misalnya di teks juga ada hari raya pondok daun itu mereka lalu berteriak-teriak keliling-keliling nari-nari seperti kalau mereka menyembah dewa Baal. Nanti kita lihat bahwa sebetulnya nah ini bentuk sinkretisme yang lain adalah bahwa ya menyembah Allah tetapi Yerobeam ini menempatkan patung lembu emas. Patung lembu emas sebagai yang disembah di Bethel dan di Dan, dan ini mau menjadikan tempat suci untuk menyayangi tempat suci di Yerusalem karena di utara kan di Samaria tidak ada, lalu mereka bikin di Bethel dan di Dan. Ini bentuk-bentuk sinkretisme. Kita pun juga bisa jatuh dalam sinkretisme loh kalau nggak hati-hati ya, karena bentuk-bentuk inkulturasi yang tidak dipahami maknanya, kalau enggak kita jatuh pada sinkretisme yang semacam itu. Tapi nanti kita lihat Bapak Ibu. Nah, kita lihat bahwa dalam pandangan Israel jelas bahwa mereka itu jaya, mereka itu hancur, mereka itu makmur atau tidak terletak pada hubungannya dengan Allah Yahweh. Nah, kalau ini tidak terjadi, itu akan membawa kepada kehancuran. Sudah pasti mau dikatakan gitu. Karena kamu sudah, mereka dengan penyembahan berhala dan sinkretisme ini sudah jelas-jelas bahwa mereka menolak Allah gitu. Mereka bukan hanya menjauh tapi sudah memunggungi Allah, sudah menolak Allah. Bagian pewartaan yang kedua adalah ibadah palsu dan ketidakadilan. Mirip dengan kritik Amos bahwa ibadah yang semarak ini tidak sesuai dengan moral sosial umat Israel. Sehingga semuanya itu hanya berpura-pura, penuh kemunafikan. Mereka memeras, tetapi mereka hasil perasan ini dipersembahkan dan macam-macam. Apa ya istilah sekarang mungkin kalau untuk sekarang itu ada pencucian uang gitu kan. Tapi pencucian uang itu kan kalau misalnya saya korupsi lalu saya usahakan gitu kan. Kalau ini kan bukan pencucian tapi mensakralisasi kejahatan gitu ya dengan oh saya apa? Bukan mau bukan 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 itu maksudnya. Jadi sakralisasi itu bahwa ini hasil perasan saya persembahkan seolah-olah saya mempersembahkan sesuatu, tetapi ini bukan hasil karya saya loh, tapi buah dari kejahatan gitu loh maksud saya gitu ya. Ya? Apa? Ya artinya sakralisasi dari kejahatannya itu. Baik. Nah, di dalam pandangan Hosea kita lihat akar dosa dan situasi tekanan hidup dan semuanya itu menjadi akar sumber kebobrokan dosa dan moral itu karena itu. Kok karena ada yang ketidakadilan dan macam-macam sumbernya karena apa? Karena mereka jauh dari Tuhan. Kalau mereka tidak jauh dari Tuhan, mereka sadar sebagai umat terpilih. Seperti yang saya katakan pada bagian awal. Nah, ini para pemimpin politik dan agama yang munafik. Hosea menyalahkan para elit politik dan pemimpin agama dan menyebut mereka sebagai paling bertanggung jawab atas kebobrokan umat. Kenapa? Yang pertama, para imam melalaikan tugas utamanya yaitu merayakan kemuliaan Tuhan dan mengajar umatnya mengenal Allah. Tetapi apa yang dilakukan justru umat tidak mengenal Allah. Bahkan dikatakan kalau dibaca itu lebih serem gitu ya. Imam-imam bekerja itu karena dibayar gitu. Imam-imam menuntut persembahan supaya untuk apa? Semakin umat diminta, yuk persembahkan yang banyak, tetapi itu dinikmati oleh dirinya sendiri gitu. Ya ada istilah sekarang itu teologi kemakmuran yang memakmurkan diri dengan kalau kamu menyumbang 1 juta kamu akan
lebih kaya gitu ya. Tapi ini di makmurkan untuk pribadi itu ya, para imamnya. Ini yang berbahaya. Saya kira ini yang kritik yang luar biasa. Jadi seharusnya imam menghantar doa-doa dan menghantar persembahan supaya umat semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, tetapi justru umat dijauhkan dari Tuhan. Para pemimpin politik tidak menegakkan keadilan, tetapi merampas kemerdekaan Israel. Pajak yang luar biasa dan macam-macam itu. Sehingga membawa mereka kepada kebinasaan melalui penyembahan berhala. Ada tempat-tempat yang dibangun seperti itu sungguh-sungguh semakin membuat umat jauh dari Allah. Ya. Sementara para elit politik berebut kekuasaan. Nanti bisa dibaca bahwa ini sudah berganti-ganti raja sampai berkali-kali itu perebutan ini. Dan perebutan kekuasaan itu juga mengakibatkan korban juga dari masyarakat itu ya. Kalau kita lihat Rusia dan Ukraina itu kan dampaknya menjadi luar biasa itu ya. Harga terigu naik gitu. Saya membayangkan itu, harga terigu naik gitu. Kayak orang-orang di Timor Leste itu setiap kali makannya kan pagi makan roti, pau. Itu terigu, gitu. Gandum. Apa? Gandum. Iya, gandum itu dari gandum kan, maksud saya. Gitu. Gandumnya kayak itu kan menjadi mengerikan. Semua mahal. Dan sekarang lalu membuat harga minyak juga melambung dan macam-macam kan, semua ini karena keserakahan-keserakahan yang gitu. Lalu yang menjadi paling parah dikritik oleh Hosea juga mengkritik, mereka tidak mau mereka apa? Hosea tidak sudah melarang kalau bekerja sama dengan Mesir gitu kan. Yehuda sempatkan ya, lalu tetapi mereka justru yang terjadi mereka lebih mengandalkan kekuatan-kekuatan asing daripada mengandalkan Allah. Mengandalkan Allahnya, ya memang Allahnya sudah dilupakan. Mereka tidak tahu tentang Allah yang bagaimana, itu yang menjadi soal. Nah, hukuman, belas kasih, pengampunan, dan pertobatan. Sikap Tuhan terhadap kesetiaan Israel digambarkan dengan sikap Hosea terhadap istrinya. Tragedi perkawinan Hosea merupakan gambaran kiasan yang sangat kuat mengenai hubungan Tuhan dengan kaum pilihannya. Jadi Hosea ini diperintahkan Allah untuk menikahi perempuan Sundal yang namanya Gomer. Setelah menikah, bahkan sampai punya anak, dia tetap pergi dengan laki-laki lain, meninggalkan suami dan meninggalkan anak dengan pergi laki-laki ke lain dan dikatakan bersundal. Ini yang dialami Hosea. Nah, perintah Tuhan berikutnya adalah supaya Hosea mencari istrinya. Dicari, ditemukan, bahkan Hosea harus membayar denda. Kan dia sudah dimiliki orang lain ya, mungkin entah dengan kayak sekarang kayak muncikari gitu mungkin ya, harus membayar dendanya. Dia harus membayar dendanya sekian sikal gitu. Untuk kembali ke rumahnya lagi. Ditebus lagi dan dikembalikan ke rumahnya. Mau menerima lagi sebagai istrinya. Mengembalikan kedudukannya, mengembalikan harkatnya dan mengembalikan sebagai orang yang dicintai. Maka hubungan gambaran hubungan suami istri ini juga sudah menjadi gambaran hubungan Allah dengan umat Israel. Maka gambaran pengampunan, gambaran Allah yang juga mencari umatnya, mengharapkan kembali digambarkan dengan sikap Hosea ini. Jadi jangan berhenti pada sundalnya, tetapi dilihat bagaimana ini di dalam kerangka melihat hubungan Allah
dengan umatnya. Ini menarik. Nah, Bapak Ibu, selesai sebetulnya. Dan kita bisa pulang. Jadi, Kak, mari kita kalau... Nah, tetapi sebelum Bapak Ibu selesai, saya mengajak Bapak Ibu tidak hanya belajar tentang ini, tapi yuk kita mengkonkretkan dengan hidup kita. Tadi ada mengenai apa? Ajaran-ajaran palsu itu mau ya. Kalau untuk yang zaman sekarang itu kadang-kadang kita sebagai umat kan enggak tahu nih, kita suka ikut pengajaran yang ini. Nah, itu kan mungkin ada oh itu menarik, tapi sebetulnya itu ya kata Romo mungkin oh itu bisa nanti kita kejerumus ke jadi apa materialistis atau apa segala macam. Itu banyak kan ajaran-ajaran kayak gitu mau ya. Sekarang seperti itu juga. Ya. Maka banyak hal yang ini ya, sekarang ini orang itu terlalu percaya dengan Google ya dan internet gitu ya. Dan apapun kan bisa diunggah di internet gitu. Dan tidak semua yang diunggah di internet itu sebuah kebenaran loh ya. Jadi saya pernah mengalami ada mahasiswa membuat tulisan sumbernya semua dari Google gitu. Lalu saya, sumber aslinya bagaimana itu? Karena apa? Yang ditampilkan di Google itu adalah tulisan orang lain, ya, tulisan orang lain berarti dia sudah menginterpretasikan berdasarkan itu, tapi belum tentu sesuatu betul gitu. Jangan langsung gitu, itu maksudnya ya. Dan juga mungkin kita juga harus belajar untuk apa ya? Berani memilah gitu. Mana yang membuat iman saya semakin diteguhkan gitu. Ya, sumbernya salah satu kitab suci, katekismus Gereja Katolik misalnya ya. Lalu beberapa ajaran-ajaran yang lain, saya kira itu menjadi penting untuk itu. Begitu Pak Herki ya. Silakan Mas. Terima kasih Pastor. Yang saya perhatikan dari minggu lalu Pastor, ya. Semoga ini saya tidak salah menangkap bahwa Pastor sangat menekankan mari kita lihat kisah Nabi Amos dan Hosea menurut konteks mereka. Saya mau bertanya apakah ini juga berakar pada pengajaran Gereja Katolik bagaimana seharusnya umat awam membaca kitab suci? Soalnya kalau dari saya sedikit merespon kepada mungkin teman-teman umat atau bagian dari saudara-saudara kita lain yang menekankan pada pemahaman harafiah tulisannya adalah seperti ini. Sebab kalau misalnya kita lihat sedikit ya, kita tahu di Hosea ada tulisan anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Ya, kalau misalnya kita hanya sekedar membaca itu ya, pemaknaan bisa berbeda-beda apabila tidak diketahui konteks. Jadi apakah ini juga bagian dari pengajaran Gereja Katolik, Pastor? Pengajaran Gereja Katolik mengajak umat pertama begini, melihat kitab suci, kesuciannya kan bukan apa yang, karena ini sebuah pengalaman iman umat gitu ya. Bagaimana ini menjadi sabda Tuhan, karena ini bagaimana pengalaman iman umat gitu. Kita akan menjadi konyol kalau, maaf gitu istilah saya, kalau kita hanya berdasarkan apa ya, letter luck yang di sini, kalau membaca kitab Kejadian misalnya. Nah ini pasti tidak, tetapi harus dilihat di dalam konteks. Maka kenapa saya mengajak untuk melihat di dalam konteksnya gitu. Mendalami kitab suci, kenapa kita belajar kitab suci bersama-sama, ya supaya kita tahu konteksnya. Pertanyaannya menarik, bagi umat biasa yang tidak belajar, lalu bagaimana? Apapun, maksud saya, bagaimana apapun yang terjadi, kalau orang membaca kitab suci, hendaknya melihat ini sesuatu yang bisa menerangi hidupku. Ada kecenderungan, ini kecenderungan, mungkin saya bisa salah ya. Kalau misalnya beberapa kali saya lihat ikut pertemuan di lingkungan atau di paroki di mana saya pernah bertugas, seringkali orang berdebat tentang teks kitab suci ini. Yang diperdebatkan apa? Masing-masing punya tafsirnya masing-masing gitu.
Lalu akibatnya apa? Nah, saya itu selalu mengatakan, ini dua orang membawa pisau tumpul, mengiris daging, dan mengatakan bahwa irisan saya yang paling bagus. Dengan cara begini, padahal dagingnya tidak pernah bisa diiris. Itu gambaran saya. Maka, apa yang menjadi penting, kalau membaca kitab suci, karena ini menerangi hidup, lihatlah pesan ini di dalam pengalaman, bagi pengalaman hidup. Kitab suci ini bukan sesuatu yang jauh. Maaf, bukan maksud saya mau apa. Saya menulis renungan harian itu, yang mendasari saya hanya mau mengatakan, sabda Tuhan itu bukan sesuatu yang jauh gitu loh. Sabda Tuhan itu berakar menerangi kehidupan yang sehari-hari gitu. Maka apa yang saya tulis adalah, saya tidak pernah menafsirkan gitu. Itu tugas saya menafsirkan setiap hari, dari pagi sampai sore. Tetapi tugas saya adalah bagaimana di dalam pengalaman sehari-hari terjadi, dan sederhana kok. Misalnya renungan hari ini, bacaan untuk besok gitu ya. Bukan renungan hari ini, maaf. Bacaan untuk besok. Saya selalu sehari sebelumnya ya, bacaan untuk besok itu tentang 5 orang gadis itu ya. Sebetulnya hampir sama dengan bacaan yang hari ini, 5 orang gadis. Ketika saya membaca itu, apa yang saya ingat? Ya, ada kisah teman saya mengatakan pengalaman lebaran. Sebetulnya tidak belum lebaran betul gitu, pengalaman mudik gitu ya, mau pulang ke Solo dari Bandung. Ketika mau pergi itu istrinya bawa banyak macam-macam gitu. Suaminya itu marah-marah gitu. Ini kamu mau pindahan gitu. Sekarang udah modern, di banyak tempat ada rest area, bisa beli, mampir dan semacamnya. Tapi istrinya tetap membawa makanan macam-macam, membawa apa, air mineral 1 dus, pagi-pagi pergi membawa rantang isinya apa, ya nasi dengan sayur dan lauk itu. Anak-anaknya juga ngomel, istrinya, suaminya juga ngomel, pergi. Dan apa yang terjadi ketika di pertengahan jalan, macet total gitu. Macet total dan tidak bisa bergerak. Sampai lewat tengah hari, ketika orang lain kepelaparan, mereka membuka bekal dan masak makan itu gitu kan. Sesuatu yang tidak terbayangkan oleh laki-laki. Maaf, ini bukan maksud saya gender ya. Tetapi kadang-kadang kalau bapak-bapak itu kan kadang mikirnya praktis ya, udah beli aja lah gitu. Tapi ibu-ibu mau repot menyiapkan dan ya, tetapi kita juga bisa mengatakan toh kejadiannya nggak akan selalu. Ya itu bukan maksudnya, tetapi bahwa bagaimana ibu yang berpikir, nah kebayang nggak ketika itu macet tidak ada makanan, anak-anaknya juga pasti akan ribut. Nah sekarang mereka damai-damai, makan ada, makanan kecil ada, air mineral cukup gitu. Sehingga ketika sampai malam baru bisa jalan, mereka damai-damai gitu. Mereka keluar dari mobil dan ibu itu membawa tikar memang. Dan ya sudah, yang lain duduk di pinggir jalan tol, dia menggelar tikar, ya piknik di pinggir jalan tol gitu ya. Ini kan pengalaman sederhana aja gitu. Maksud saya, kalau kadang-kadang apa yang menjadi soal menurut saya, ketika kita merenungkan sesuatu, kita tidak mau jujur dengan diri sendiri. Ada penolakan terhadap apa yang warta yang ada ini. Karena kalau saya jujur, saya akan merasa bersalah terus gitu ya. Tetapi ketika saya meletakkan itu di luar saya, lalu lebih aman. Maka kita lihat seringkali kalau sharing kitab suci, kita menekan, ya Bapak Ibu kita harus begini, kita harus begini. Dan pertanyaan siapa yang mengharuskan itu? Ya kitab suci, di mana kitab suci mengharuskan itu? Bahkan ketika pelajaran KPKS Kitab Suci, seringkali ketika membaca teks, saya kemarin mengajar tafsir gitu, membaca teks,
teksnya belum dibaca, tapi tafsirnya sudah jalan duluan gitu. Ini mengerikan gitu. Jadi banyak ini yang tersesat gitu. Sebetulnya kan membaca cukup, bacalah gitu. Baca gitu. Baca dengan teliti saja. Kita akan menemukan sesuatu yang berguna. Jadi itu maksudnya ya. Lalu gereja bersikap bagaimana? Ya itu tadi. Gereja melihat, yuk kita beraja, mohon mengajak supaya kitab suci ini menerangi, sabda Tuhan itu menerangi hidup kita gitu. Jadi bukan sesuatu, jangan berpikir 2000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, tetapi lebih berpikir konteks saya, hidup saya gitu. Nah, kenapa saya tadi menjelaskan meletakkan semua dalam konteksnya? Ya karena ini pelajaran kitab suci gitu ya, pelajaran kitab suci, supaya apa? Supaya tahu konteksnya. Dengan begitu lalu kita tahu warta nabi pada saat itu seperti apa gitu kan. Sehingga kalau sekarang saya membaca kitab Nabi Amos misalnya, lalu kita bisa meletakkan di dalam konteks hidup kita masing-masing. Begitu Mas ya? Ada yang lain? Ya silakan Pak. Umpamanya tadi refleksi ya. Nabi Hosea untuk pengalaman hidup kita ya. Disuruh kawin sama perempuan cundal udah diambil dan bersundal lagi, terus kita disuruh nebus juga. Kalau refleksinya terhadap pengalaman hidup kita sebetulnya apa tuh? Ya bisa macam-macam gitu. Sebetulnya apa yang mau diwartakan adalah bahwa Allah itu selalu mencintai. Jadi Allah itu selalu mencintai umatnya. Allah itu setia. Janji Allah itu tetap gitu ya. Yang tidak tetap itu manusianya gitu. Maka ada orang mengatakan lagunya siapa ya? Kamu engkau jauh, aku jauh, gitu ya. Yang Tuhan tetap gitu, yang menjauh itu kita gitu. Itu ya, itu misalnya maksud saya Pak ya. Itu jadi poinnya adalah Allah itu mencintai. Kendati Allah selalu ditinggalkan, dikhianati, tetapi Allah tetap mau mencintai. Ha, Pak, yang paling susah itu mengampuni istri loh, Pak. Iya loh. Jadi mengampuni orang yang paling dekat itu paling susah. Nah, itu juga bisa kita lihat loh. Jadi maaf ya, tau, ini omongan orang nggak menikah itu. Saya lebih enak ngomong ya gitu. Jadi kalau orang yang kebayang ya, saya membayangkan aja. Ketika bapak sudah menikah 25 tahun, 40 tahun. Mungkin biasa-biasa aja loh, Pak. Kelihatannya. Tetapi kalau mau ditelusuri, diteliti, lukanya banyak loh, Pak. Kenapa kok enggak berasa lagi? Nah, sudah kapalan kok. Itu kalau, maaf ini maksud saya, bukan itu. Kan seperti orang yang kapalan, tapi begitu kapalnya itu dikorek, ya, terbuka ya perih loh Pak. Nah, ini, dan kecenderungan kita, termasuk saya, kita itu kan memaafkan itu bukan memaafkan, tetapi ya melupakan aja gitu. Ketika orang mengatakan, Pastor maaf ya tadi saya menghina Pastor, ya udah oke okay, gitu. Tetapi apakah sudah sungguh-sungguh oke? Okay? Belum tentu loh. Orang minta maaf, ini maaf ya gini, ya it's okay gitu. Tapi betul nggak ini oke okay, gitu? Lalu kalau orang berkelumah tangga kan jawabannya, loh Romo kalau saya nggak bilang oke, okay, itu saya nggak ngomong lagi dengan istri saya. Lalu saya harus pisah dengan istri saya. Nah ini kan, saya kira yang semacam itu juga menjadi tantangan besar. Nggak usah ngomongin orang Sunda gitu kan, tetapi ngomongin itu gitu. Dan jangan ngamuk dulu, kamu mau bersundal gitu. Jadi
Maksud saya begini, kadang-kadang kita juga kadang-kadang nggak setia loh dengan pasangan. Iya, nggak, maksud saya tidak harus bahwa saya berzinah atau itu tidak bukan gitu, tetapi tidak setia itu kadang-kadang kita mendengarkan pasangan istri kita atau suami kita malas gitu. Lebih mudah mendengarkan YouTube daripada mendengarkan istri dan suami. Ini bentuk ketidaksetiaan loh itu ya, maksud saya ya. Jadi Nabi Amos jangan hanya dipikirkan soal jangan ngomongin Sunda saja, tetapi ini juga bagian dari bagaimana mencintai dan mengampuni dan menerima kembali, kan tidak mudah. Ada orang yang misalnya saya dengan Pak Lini ribut gitu, sudah minta maaf, ya sudah, oke. Okay. Tapi apa yang sikap diambil? Ya oke, okay, saya oke, okay, saya berdamai, tetapi ya udah, nggak usah berhubungan gitu. Iya betul. Iya kan? Maafkan tapi hukumnya jalan terus. Bukan, enggak, bukan itu maksud saya. Ini saya oke, okay, kita berdamai, tetapi jangan berhubungan aja. Karena kalau saya berhubungan dengan Pak Li, ya akan membuat luka lagi, udah gitu. Ketemu damai-damai gitu kan. Seperti pepatah mengatakan, jauh-jauh bunga kenangan, dekat-dekat tembelean gitu kan. Iya kan, kalau jauh-jauh ya damai-damai aja gitu. Sok, bapak ibu dengan anak menantu. Kalau anak menantunya jauh, dikangenin gitu-gitu. Dekat, jengkelin loh Pak gitu kan. Ya. Jadi yang kayak gitu-gitu itu menurut saya. Jadi melihat konteks yang sederhana aja yang selalu kita alami gitu ya. Jangan jadi, maka perlu untuk melihat. Lalu bagaimana supaya bisa? Bacalah tiap hari. Lama-lama loh, saya ini di antara bapak-bapak ini paling bodoh dari sisi pengalaman. Bukan soal menikah. Usia itu juga menentukan sebuah pengalaman loh. Usia dan juga pergulatan hidup gitu. Pak, saya ini sejak SMP lulus masuk seminari. Ya kan? Lalu terus sekolah. Saya itu belum pernah dipindahkan itu mikir nanti tinggal di mana? Enggak. Jadi pastor juga dipindahkan ke sana sini, apakah saya berpikir ngekosnya gimana itu? Enggak. Pasti ada tempat tinggal satu. Dan saya tidak pernah loh pikir besok makan apa gitu. Gitu loh. Apakah saya berpikir nanti kalau saya sakit biaya dari mana? Enggak pernah. Sakit saya ke Boromeo saja. Selesai. Yang bayar siapa? Enggak tahu udah. Itu kan. Saya ngomong saya Pastor Iwan gitu. Akan ditangani kok dengan baik. Kalau saya lapar, enggak pernah saya kelaparan. Pun kalau di pastoran enggak ada apa? Enggak ada makanan? Nah, tinggal angkat telepon pasti akan dikirim makanan kok. Nah, itu Pak Nanto tuh, buah batu, enggak ada makanan saya pun. Nanto ini enggak ada makanan. Pak Nanto datang dengan makan, ya pastor kita makan bareng gitu. Selesai. Tidak pernah gitu ya. Jadi artinya pengalaman itu kan berbeda gitu, sedangkan ibu bapak juga berpikir bayar uang sekolah bagaimana dan semacamnya bagaimana. Nah sekarang kalau bapak ibu sekarang berpikir sekarang Bank Indonesia menaikkan suku bunganya, apa yang bapak pikirkan ketika saya punya utang di bank gimana ini, ketika saya mau kredit bagaimana, ini banyak kaitannya kan, sudah mulai berpikir kan. Saya depositonya gimana nih? Iya kan? Ketika suku bunga ini naik, deposito kan nggak berguna juga uangnya. Mau berapapun. Karena nilai rupiah akan... Itu misalnya. Apakah saya berpikir gitu? Enggak. Ya enggak, maksudnya saya membaca itu berpikir dalam konteks yang berbeda. Bukan berpikir bahwa uang saya gimana. Oh, saya nggak punya uang, nggak punya tabungan, damai-damai aja gitu kan. Gitu Pak, ya? Ya Mas ya? Pak Ardo mau bisa bertanya ya. Terima kasih. Membaca Hosea.
membaca Hosea tadi, Hosea itu seseorang yang lembut. Ada keterangan di situ, lembut. Makanya dia diminta, siapa yang minta saya enggak tahu, untuk menikahi seorang perempuan Sundal, Gomer. Kok ikuti saja. Dan waktu sudah bersundal lagi, mencari lagi. Apakah kita juga dalam kehidupan sekarang juga harus mengetahui bahwa orang berdosa itu Tuhan selalu menganggap tidak berdosa selama dia mau mengikuti kehendak Tuhan. Karena sudah sundal kan sudah berdosa, tapi nabinya diminta untuk menikahi. Bersundal lagi, dicari. Seperti Tuhan sendiri yang mencari kembali kita orang yang berdosa ini supaya bertobat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Terima kasih. Betul. Penafsirannya apa bisa ya, diartikan betul. Begitu ya, seperti dalam kehidupan sekarang. Bisa. Seperti misalnya Injil Lukas. Di Injil Lukas, kisah tentang bapak yang baik itu ketika anaknya yang bungsu minta apa? Minta warisan dan dia pergi habis, datang ke bapaknya kan, bapaknya tidak pernah bertanya, uangnya kemana ya? Apa? Enggak. Ambilkan baju yang paling baik dan dia diterima sebagai anak. Di dalam, sebetulnya dalam pengalaman sederhana, khususnya untuk ibu-ibu ya, karena maaf saya kenapa ibu-ibu, seringkali bapak-bapak lebih rumit. Banyak pengalaman ya, maaf. Tidak untuk ditiru, ini kisah. Jadi ini saya mau melihat sisi yang berbeda. Jadi maaf ya, bukan untuk ditiru. Maksud saya gini, ada anak bapak keluarga punya anak gadis, lalu hamil di luar nikah. Misalnya pacaran gitu ya, pacaran orang tuanya nggak setuju gitu kan, marah-marah pokoknya nggak setuju dengan laki-laki, lalu hamil di luar nikah, sampai melarikan diri, diusir gitu. Kenyataannya, ketika sudah punya cucu, neneknya akan luluh loh, dan akan diterima lagi. Mungkin suaminya nggak mau terima, tapi istrinya, apa, ibu ini mau menerima anak dan cucunya. Suaminya daripada kehilangan istri ya sudah diterima. Toh. Yang ini kan yang pengalaman sederhana. Apa kan lalu ketika diterima kan nggak diungkit-ungkit lagi dosa ini kan? Ya sudah ini. Kamu apapun yang sejahat apamu ya, kamu anak saya kok. Ya, ini loh. Jadi beberapa kali saya menjumpai ibu-ibu yang berada dengan situasi. Dulu saya pernah cerita di renungan juga. Ada orang itu penjahat besar ya, penjahat apa? Copet dan macam-macam gitu. Beberapa kali bapak saya harus, ya karena saudara harus dikeluarkan. Tetapi ya mau bertobat ya dicopet lagi berkali-kali begitu. Bahkan harta orang tuanya pun dihabiskan gitu. Ketika kemudian ada Petrus dan dia meninggal itu penembakan misterius itu ya, dicari ketemu, ibunya mengatakan, ya dia mau maaf, dia penjahat, bajingan seperti apapun, dia anak saya. Gitu. Ini manusia loh yang ngomong kayak gini, apalagi Allah. Gitu. Gitu Pak, maksud saya. Jadi saya mengatakan iya. Gitu. Jadi di dalam pengalaman sederhana begitu. Jam berapa sekarang? Jam 6.2 menit. Oke, satu pertanyaan kalau ada. Ya, Pak Sosro. Kalau saya melihat dari Amos maupun Hosea, ini kok bisa menurut pandangan saya Romo ya, bahwa sebenarnya ini mau jelasin tentang bahwa Allah itu maha kasih. Karena kalau lihat dari dua kitab ini, Amos dan Hosea, ini kan kita lihat mereka hidup di dalam satu bangsa Israel yang bisa dikatakan ini sangat bejat sekali sudah. Lewat firman-firman Tuhan melalui Hosea maupun Amos itu supaya mereka kembali, tapi tetap aja enggak. Nah ini sebenarnya kalau saya coba tarik di dalam hidup kita bahwa ya seberdosanya kita, apakah pernah zina atau apa,
ya kita kembalilah kepada Allah. Allah itu pasti mau, pasti akan mengasihi kita. Ya tadi yang Romo katakan dari Lukas, itu seorang ayah anaknya yang menghabisi warisannya kasih segala macam. Apakah seperti itu? Jadi memaknai dua apa ya, memahami dua bacaan ini, Amos dan Hosea, seperti itu, Mo. Seluruh pewartaan dalam kitab suci isinya tentang Allah Maha Kasih, Pak. Seluruh Alkitab ini. Seluruh Alkitab isinya tentang Allah Maha Kasih. Jadi warta nabi juga tentang Allah Maha Kasih. Hanya konteksnya yang berbeda-beda. Jadi bagaimana situasi dalam konteks yang berbeda-beda. Misalnya nanti Bapak di rumah baca Yunus gitu. Yunus tuh enggak mau loh ke Nineveh, enggak mau sama sekali ini. Tetapi Allah mencintai umatnya kok. Ya Pak ya. Jadi tentu harus dilihat di dalam konteksnya. Maka tadi konteks nabi itu menjadi penting karena, nah misalnya konteksnya dengan sinkretisme misalnya. Ya, kita lihat di dalam konteks hidup kita. Jangan-jangan kita juga melakukan sinkretisme gitu. Saya orang Katolik baik-baik, tetapi saya masih merasa bahwa keris ini menjadi apa namanya, kekuatan saya gitu. Itu kan masih ada loh. Ya gitu. Ada orang-orang zaman dulu mungkin sekarang menjadikan rosario itu menjadi jimat loh. Tidak menjadi sebuah sarana berdoa. Ya, pokoknya kalau saya ngantongi rosario itu gitu kan. Ya jadi saya kira konteksnya perlu supaya apa? Kita bisa merefleksikan hidup kita pada satu bagian, satu bagian, satu bagian. Kalau kita melihat hidup kita global, enggak pernah dilihat, Pak. Bapak berkaca diri kita seluruhnya. Kalau saya berkaca gitu, saya ganteng-ganteng aja gitu. Ketika dekat, loh rambutnya entek ini gitu. Jadi ini kan juga berbeda ketika kita mau meletakkan di dalam konteks yang kecil-kecil gitu, Pak ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk jadwal dengan saya selanjutnya, nanti akan dibicarakan dengan Pak Lee supaya saya bisa mengatur jadwal. Terima kasih. Selamat sore.